Minasan, o genki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Hari ini kita akan membahas mengenai soal JLPT N4 bagian Bumpo atau Tata Bahasa. Soal latihan ini bisa juga digunakan untuk minasang yang akan menempuh ujian JFT Basic A2. Gambarimasho. Ichiban. Watashi no chichi wa chugokugo mo eigo nani-nani hanasemasu. Jawaban yang tepat adalah sambang. Sambang ya, artinya juga. Mo itu artinya juga. Watashi no chichi wa, ayah saya, chugokugo mo eigo mo hanasemasu, bisa berbicara bahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Ya. Nibang. Kore wa watashi ga kome nani nani tsukutta pan desu. Ini adalah roti yang saya buat beras. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah dengan bahasa Jepang adalah de, dengan menggunakan. Jawaban yang tepat yombang ya. Kore wa watashi ga kome de tsukutta pan desu. Ini adalah roti yang saya buat dengan menggunakan beras. Sambang. Otoko no ko no kao wa chichi oya yori haha oya nani nani niru to iu hanashi o kita. Jawaban yang tepat adalah ni ya. Niru itu artinya mirip. Haha oya ni niru, mirip kepada ibu ya. Otoko no ko no kao, wajah anak laki-laki daripada ayah lebih mirip kepada ibu. Toyu hanashi o kita, saya pernah mendengar pembicaraan atau ya, pembicaraan ya. Berarti saya pernah mendengar pembicaraan bahwa wajah anak laki-laki lebih mirip kepada ibu daripada kepada ayah. Haha oya ni niru, mirip kepada ibu. Yombang. Imoto wa oshaberi da. Shizukana no wa sokuji no toki nani nani da. Ya, jawaban yang tepat adalah dake. Dake itu artinya hanya. Kita lihat artinya. Imoto wa oshaberi da. Adik perempuan saya itu doyan ngobrol atau suka ngobrol. Shizukana no wa, tenangnya adalah sokuji no toki dake da. Hanya waktu makan. Adik perempuan saya adalah tukang ngobrol. Dia tenangnya hanya saat makan saja. Nah. Gobang. Tanjobi ni Tanaka-san kara nani o moratan desu ka? Tanaka-san nani-nani ude toke o moremashita. Waktu ulang tahun, kamu menerima apa dari saudara Tanaka? Tanaka-san nani-nani, saya menerima jam tangan dari Tanaka-san. Nah, ini isinya dari. Yang tepat yang mana? Kira-kira yang mana ya? Semuanya sama. Karaga, karani, karade, dan karawa. Yang tepat adalah karawa. Ya. Kenapa enggak karani? Kalau karani ini misal ditambahkan partikel wa, maka dia yang lebih tepat. Tapi karena tidak ada partikel wa-nya, karani itu tidak bisa digunakan. Dia double. Ni saja sudah cukup atau kara saja sudah cukup. Maka yang tepat adalah kara wa. Saya menerima jam tangan dari Tanaka, saudara Tanaka ya. Rokubang, kaisha de. Eh, sumimasen. Yamada-san wa doko desu ka? Permisi, saudara Yamada ada di mana? B. Yamada-san wa kaigi chu desu ga, kaigi wa 11 jihan nani nani owaru to omoimasu yo. Yamada sekarang sedang rapat, tapi menurut saya rapatnya sampai jam setengah 11 akan selesai. Nah, berarti ini yang tepat yang mana? Semuanya made. Made wa, made ni wa, made mo, made ni mo.
Yang tepat yang madeniwa, ya. Yang tepat adalah madeniwa. Kalau ichiban kenapa enggak tepat? Madewa. Ini hanya made saja sudah cukup, ya. Yang lebih tepat itu adalah madeni. Tetapi karena madeni tidak ada, maka kita menggunakan jawaban yang lebih tepat adalah madeniwa. Sampai, ya. Madeniwa sampai. Yamada san wa kaigichu desu ka? Saudara Yamada sekarang sedang rapat. Kaigichu itu artinya rapat, ya. Tapi menurut saya rapatnya akan selesai sampai dengan jam 11:30. Ya, jawaban yang tepat adalah madeniwa ni bang. Lanjut, nana bang gakusei sensei kono kotoba wa nani nani imi desu ka? Sensei, yasashi to yu imi desu. Jadi ini gakuseinya bertanya kepada sensei, pak guru, kata-kata ini artinya apa? Ya. Kata senseinya, kata pak gurunya, yasashi to yu imi desu. Artinya adalah yasashi atau baik hati. Nah, untuk bertanya arti suatu kata yang digunakan adalah sambang, ya. Do yu imi desu ka? Ya, bukan do imi desu ka? Bukan juga do yate imi desu ka? Yang lebih tepat adalah do yu imi desu ka? Artinya apa? Yasashi to yu imi desu, ya. Artinya adalah yasashi atau baik hati. Hachibang, chang, Furukawa-san, kono jugyo no repoto warimashita ka? Furukawa, hai, isshukan kakarimashita ga, kino no yoru nani-nani warimashita. Saudara chang ini ngomong ke Furukawa. Furukawa, laporan pelajaran ini apa sudah selesai? Ya, Furukawa, hai, isukan kakarimashita ga? Ya, membutuhkan waktu 1 minggu. Tapi kemarin malam sudah selesai, ya. Yang tepat apa kira-kira? Kemarin malam, akhirnya kemarin malam sudah selesai. Nah, akhirnya bahasa Jepangnya itu adalah yatto, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ichiban, yatto. Sumasen. Yato, yato itu artinya adalah akhirnya. Nah, ini ininya. Akhirnya, ya. Yato. Hai, isukan kakarimashita ga, kino no yoru yato owarimashita. Ya. Ya, membutuhkan waktu 1 minggu, tapi akhirnya kemarin malam bisa selesai atau kemarin malam sudah selesai. Kyubang, Asta isshō ni doraibu ni ikimasen ka? Ya. Asta besok mau pergi bareng enggak? Ya, naik mobil. Doraibu itu maksudnya jalan-jalan naik mobil, ya. B. Nani nani gomennasai. Asta wa arubaito ga arun desu, ya. Maaf, besok saya ada kerja sampingan. Nah, maka yang tepat adalah kata-kata yang menolak, ingin pergi tapi. Kata yang tepat adalah, ya, ni bang, ikitai keredo, ya, ikitai desu ga, ya, sama aja artinya dengan ikitai desu ga atau ikitai kedo. Maksudnya, saya ingin pergi tapi, ya, ikitai keredo gomen nasai, astawa arubaito ga arun desu. Saya ingin pergi tapi maaf, besok ada kerja sampingan. Ya. Lanjut. Jubang, kodomo, ne, game wo shite mo ii? Ya, kata anaknya ini, ma, boleh main game ga? Ya, kata ibunya, shukudayo nani-nani atau dene. Nah, berarti setelah mengerjakan PR, ya, itu, ya, setelah mengerjakan itu, ini ada atau de. Nah, atau de yang tepat adalah yombang, shita atau de. Kalau di sini ada kara, karane itu yang lebih tepat adalah site, site kara. Tapi karena ini atode, ya, rumus atode itu adalah ta atode. Yang tepat adalah yombang, sita atode. Sukudayo sita atode ne. Nanti setelah selesai mengerjakan PR, ya. Lanjut, ju ichiban
Kono suika wa nani nani sugite rezo koni hairanai. Nah, sugite itu artinya kalau bertemu dengan kata sifat ya atau kata kerja terlalu ya, terlalu. Nah, ini lihat kata sifatnya adalah semua oki besar ya. Nah, kalau untuk rumus untuk sugite itu i-nya harus dicoret kalau kata sifat i. Berarti yang tepat adalah ichiban oki sugite reizoko ni hairanai. Artinya semangka ini karena terlalu besar tidak muat masuk ke kulkas ya. Oki sugite. Tidak ada huruf i-nya. Junibang. Tanjobi omedetou gozaimasu. Kore prezento desu. Dozo. Ya, selamat ulang tahun. Ini hadiah untuk kamu, silakan. B. Arigatou gozaimasu. Taisetsu ni. Yang tepat adalah shimasu. Terima kasih. Taisetsu ni shimasu itu artinya adalah saya akan menjaganya dengan baik ya. Nani nani ni shimasu. Ya, memperlakukannya dengan seperti itu ya. Taisetsu ni ini artinya adalah dengan ya, berharga, sebagai barang berharga. Berarti taisetsu ni shimasu itu adalah menjaganya dengan baik. Jusambang. Kiro wa hikkoshi o nani nani domo arigato gozaimasu ya. Kemarin ya. Pindahan rumah. Terima kasih. Nah, kira-kira yang tepat adalah ya, kemarin terima kasih karena telah membantu saya pindahan rumah. Nah, terima kasih telah membantu saya. Ya, yang tepat adalah berarti sambang. Tetsudate kurete ya, telah membantu saya ya. Kino wa hikkoshi o tetsudate kurete. Domo arigato gozaimasu. Terima kasih karena kemarin telah membantu saya pindahan rumah. Iye do itashimaste. Tidak, sama-sama ya. Jadi iye do itashimaste ini jawaban untuk ya, merespon arigato gozaimasu atau menjawab arigato gozaimasu. Iye do itashimaste. Hai, selanjutnya Juyongbang. Kyo watashi wa enpitsu to keshigomu o wasureta no de tonari no hito ni kaste nani nani ya. Kemarin karena saya lupa pensil dan penghapus ya, oleh orang yang di sebelah saya meminjam, mendapat pinjaman ya. Berarti di sini yang tepat adalah mendapat pinjaman. Nah, mendapat pinjaman itu yang tepat adalah tonari no hito ni kaste moraimasta ya, karena di sini partikelnya ni, maka gunakannya adalah moraimasta. Kalau di sini tonari no hito wa, kalau di sini partikel wa, maka yang tepat adalah kaste kuremasta, karena di sini arti partikel ni, yang lebih tepat adalah kaste moraimasta, mendapatkan pinjaman dari orang yang di sebelah. Nah, jugo bang. Watashi no hongdana ni wa nani nani yonde inai manga ga takusan arimasu. Di rak buku saya ada banyak buku komik yang tidak dibaca. Nah, ini tepat apa jawabannya? Kau aida kata mama kaisoude kateiru. Yang lebih tepat adalah kata mama. Ya, watashi no hongdana ni wa kata mama yonde inai. Maksudnya udah dibeli tapi tidak dibaca. Kata mama, dibeli aja ditaruh nggak dibaca ya, seperti itu. Watashi no hongdana ni wa kata mama yonde inai manga ga takusan arimasu. Di rak buku saya ada banyak buku komik yang saya beli dan tidak dibaca. Nah, mondai ini. Nah, mondai ini kita harus memilih jawaban yang ada di bintang ini ya. E. Konsato ni wa mou maniawanai desu ne ya. Sudah terlambat, sudah tidak sempat untuk ke konser ya. Nah, B. Ima sugu. Kalau sekarang, nah langsung ayo pergi ya. Yang tepat adalah ima sugu
takusi ni noreba mani au kamoshirenai kara takusi de iko. Maka yang tepat adalah jawabannya ini ya. Imasugu, kalau sekarang langsung takusi ni noreba ya, naik taksi. Mani au kamoshirenai kara, karena mungkin bisa tersempat takusi de iko. Ayo kita pergi dengan taksi. Jawabannya adalah sambang. Junana bang, Yamada, kore kara shokuji demo do desu ka? Ya, Yamada ini ngajak makan. Gimana kalau sekarang kita makan? Nah, kata Tanaka, sumimasen, chodo nani 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 desu. Nah, yang tepat adalah karena ini Tanaka menolak, berarti dia sudah makan, berarti kan? Berarti maaf, baru aja saya makan. Sekarang baru aja saya makan. Ya, berarti sumimasen, chodo ima tabeta tokoro nan desu. Nah, berarti bagian bintang ini adalah tokoro. Tabeta tokoro itu artinya baru aja makan, ya. Sumimasen, chodo ima tabeta tokoro nan desu. Juhachi bang, asta wa daiji na okyaku san ni au kara nani nani ikemasen yo. Nah, ikemasen yo ini artinya enggak boleh atau enggak bisa, ya. Wakarimasta, asta wa atarashi kutsu o haite kimasu. Berarti membicarakan mengenai sepatu. Nah, lihat bagian pertama ini artinya asta wa besok, karena akan bertemu dengan tamu yang penting. Nah, nani nani ikemasen yo, enggak boleh lo. Nah, berarti ya, jawabannya kita lihat artinya adalah karena besok akan bertemu dengan tamu yang penting, ya, dengan sepatu yang seperti itu tidak boleh loh, ya, dengan sepatu yang seperti itu. Berarti astawa daiji na okyaku san ni au kara sonna kutsu dewa, ya, dengan sepatu yang seperti itu sonna kutsu dewa ikemasen yo. Berarti jawabannya di sini bintang adalah sonna kutsu dewa, berarti yombang de, ya, nggak boleh dengan sepatu yang seperti itu loh. Maksudnya sepatu yang sepatu main atau sepatu yang udah usang. Nah, makanya disuruh beli sepatu yang baru, ya. Lanjut, jukyu bang, kyo wa kaze ga nani nani dekaketa kunai, karena hari ini anginnya jadi saya tidak mau pergi keluar. Nanti kira-kira apa kita lihat si dagara samuso suyoi. Berarti ini kaze ga suyoi. Suyoi, ya. Kaze ga suyoi. Itu anginnya kuat. Nah, kaze ga suyoi dagara samuso si. Yang tepat adalah kaze ga suyoi si samuso dagara dekaketa kunai, ya. Hari ini, ya, karena anginnya kencang. Selain itu, kelihatannya dingin. Karena itu, saya tidak ingin keluar rumah. Yang tepat adalah samuso. Kaze ga suyoi si samuso dakara dekaketa kunai, ya. Yang lebih tepat adalah samuso. Niju bang, Tanaka, Yamada-san, Tokyo no daigaku no iku koto mo go ryoshin ni hanashimashita ka? Yamada-san, apakah kamu sudah membicarakan dengan orang tua kamu mengenai pergi ke Universitas Tokyo? Yamada, iye, belum. Demo moshi ryoshin ni nani-nani sumori desu. Nah, di sini ada moshi, petunjuknya ada moshi. Kalau ada moshi biasanya itu kalimat kata kerjanya adalah temo. Nah, berarti di sini adalah bagian sini, ya. Berarti temo kata kerjanya moshi ryoshin ni. Nah, ini adalah ichibang hantai. Hantai itu artinya berlawanan, ya.
berlawanan atau tidak disetujui. Moshi ryōshin ni hantai saretemo, ya walaupun tidak disetujui oleh orang tua, ya berarti hantai saretemo. Tokyo de benkyō suru tsumori desu. Nah, berarti di sini adalah yang tepat. Tokyo de benkyō. Benkyō baru suru. Nah, tsumori, suru tsumori itu artinya adalah bermaksud melakukan. Berarti walau saya tidak disetujui oleh orang tua pun, saya bermaksud untuk belajar di Tokyo. Yang tepat adalah Tokyo de benkyō untuk mengisi bagian bintang ini. Ya, lanjut ke mondai sang. Niju ichi kara niju go ni nani wo iremasu ka? Jadi kita harus membaca teks dulu baru bisa menjawab nomor 21 sampai 25 ya. Nah, ini ada mengenai pochi. Pochi. Nah, untuk mengisi soal seperti ini itu gampang. Yang pertama kita langsung lihat soalnya dulu. Lihat soalnya dulu. Ah, soalnya trend seperti ini. Kita lihat pilihannya, baru kita langsung maju ke nomor soalnya di sini. Nah, dibaca satu kalimat atau dua kalimat sebelum nomor ini. Langsung aja, nggak perlu bagian baca keterangan yang lain. Kalau waktunya sudah mepet, tapi kalau waktunya masih panjang, ya silakan dibaca semua ya. Kita lihat, watashi no ie ni wa pochi toyu namae no inu ga imasu. Di rumah saya ada anjing yang bernama Pochi. Ikkagetsu mae ni chichi ga moratte kimashita. Satu bulan yang lalu ayah menerimanya. Watashi tachi wa pochi no pochi wo ie no naka de. Nah, ini jawabannya adalah kami memelihara pochi di dalam rumah. Berarti jawaban yang tepat adalah kate imasu kau. Kau itu artinya selain membeli juga artinya memelihara ya. Kate imasu, karena ini kejadiannya sedang berlangsung ya. Makanya yang tepat adalah kate imasu. Balik ke soal. Pochi ga suki na tokoro wa terebi no mae no sofa desu. Tempat ya, tempat kesukaan Pochi adalah sofa di depan televisi. Pochi wa totemo kawaii no desu ga nandemo kamu no de sukoshi komatte imasu. Pochi sangat lucu, tapi karena menggigit apa aja saya sedikit kerepotan. Senshu wa hontou ni komarimashita. Minggu lalu saya benar-benar kesulitan. Pochi ga chichi no keitai denwa o. Nah, kita lihat jawabannya. Kowashita tokoro, kowasarete iru, kowashite shimatta, kowasareta. Nah, setelah lihat soal jawaban, kita balik ke soal. Pochi ga chichi no keitai denwa o. Nah, berarti ini pochi handphone ayah merusakkan. Berarti pochi merusakkan handphone ayah. Yang tepat adalah kowashite shimatta ya. Kalau kuasta atau koroda baru saja merusakkan. Kalau kuasarete iru dirusakkan. Kuasareta sudah dirusakkan. Karena ini pochi ga, karena pochi menjadi subjeknya, maka yang lebih tepat adalah merusak. Kuaste shimatta, tidak sengaja merusak. Jawabannya adalah sambang. Lanjut kembali ke soal. Watashi wa kyodai ga inai no de zutto sabishikatta desu. Karena saya tidak ada saudara, zutto sabishikatta desu. Zutto itu saya terus-menerus kesepian. Shikashi, tetapi pochi o katte kara wa, setelah saya memelihara pochi. Nah, ini karena membicarakan mengenai kesepian, berarti rasa sepinya hilang ya. Nah, rasa sepinya hilang, yang kita lihat jawaban yang tepat apa. Sabisiku narimasu, itu menjadi kesepian. Sabisiku naku narimasu. Nah, ini langsung kita nemu jawabannya ternyata di sini ya. Sabisiku naku narimasta, menjadi tidak kesepian. Nah, setelah kita lihat, tetapi
setelah memelihara poci menjadi tidak kesepian. Ya, lanjut, watashita chi wa itsumo issho desu. Kami selalu bersama. Poci wa watashi ga ie o deru toki itsumo genkan made detekimasu. Poci saat saya keluar rumah selalu keluar sampai gerbang atau sampai pintu. Nah, ni joyo bang, kita lihat jawabannya. Sore ni tatoeba dakara sore nara. Nah, setelah lihat ini kita balik ke soal lagi. Nani genki ga nai toki wa soba ni kite kuremasu. Sewaktu saya tidak semangat, dia datang ke samping saya. Berarti yang tepat adalah selain itu, sewaktu saya tidak semangat, dia datang ke samping saya. Nah, selain itu, bahasa Jepangnya adalah sore ni. Berarti yang tepat adalah sore ni. Selain itu. Pochi nani nani watashi tachi no taisetsu na kazoku no ichiin desu. Nah, kalau ini gampang. Pochi, nah karena pochinya menjadi subjek, maka yang tepat adalah partikel wa. Ya, kita lihat jawabannya. Oh, ada partikel wa. Partikel wa ya. Pochi wa watashi tachi no taisetsu na kazoku no ichiin desu. Pochi adalah bagian dari keluarga kami yang penting ya. Sekian ya, pembahasan mengenai JLPT N4 bagian Pumpo atau tata bahasa. Soal selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian Dokkai atau bagian reading ya, bagian membaca. Bagian reading ini lumayan sulit di dalam JLPT, bagian yang paling sulit karena memerlukan waktu untuk memahami teks yang panjang. Jadi teksnya harus dibaca dulu baru bisa dijawab. Teksnya panjang, ternyata jawaban soalnya pendek. Ya. Tapi gampang kalau minasang sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh menghafal kalimat, menghafal kosakata, pola kalimat dan kanji-kanjinya, insyaallah bisa lulus JLPT N4. Ya, kalau sudah lulus JLPT N4 masih ada tingkatan-tingkatan selanjutnya ya, mulai dari JLPT N3, N2, N1 dan seterusnya ya. Masih banyak tingkatannya ya. Oleh karena itu, minasan mari bersama-sama kita bersemangat. Isso ni gambarimashou. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata ne.